Kampung Adat Namata Saburai Jua terpilih menjadi juara satu kategori Kampung Adat Terpopuler se-Indonesia pada ajang API Award 2020, yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 kemarin. Jarak dari ibu kota Provinsi NTT menuju Saburai Jua diperkirakan sekitar 230,3 km dengan jarak tempuh sekitar 11 jam perjalanan dengan transportasi laut dan darat. Kampung Adat Namata merupakan salah satu destinasi pariwisata yang berada di perbatasan negara, tepatnya di Kabupaten Saburai Jua, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kampung ini dihuni oleh masyarakat di Pulau Sabu yang masih memegang teguh adat dan kepercayaan Jingitiu, atau agama warga Sabu yang memuja. Sejarah terpopuler. Dan selamat kepada juara ketiga diraih oleh kawasan Kota Tua Jakarta. Juara dua, Tugu Radio Perjuangan Rimba Raya Kabupaten Benar Meriah. Dan juara pertama, Liang Buah Ruteng Kabupaten Manggarai. Buah Liang Buah terpilih menjadi juara satu pada kategori situs sejarah terpopuler se-Indonesia pada ajang API Award 2020. Yang telah diselenggarakan pada hari Kamis tanggal 20 Mei tahun 2021 kemarin. Jarak dari ibu kota Provinsi NTT menuju Liang Buah Ruteng kurang lebih sekitar 791,4 km, dengan jarak tempuh sekitar 27 jam perjalanan menggunakan transportasi laut dan darat. Liang Buah adalah warisan situs prasejarah manusia purba yang ada di Ruteng Manggarai, Nusa Tenggara Timur, yang menjadi salah satu situs arkeologi penting dunia. Di gua tersebut ditemukan fosil Homo floresiensis yakni manusia pendek atau kerdil yang diperkirakan berasal dari 18.000 tahun yang lalu.